teman-teman dari kantor kami memutuskan pensiun jadi turis. Kami berhenti jadi turis dan kami ingin menjadi bagian dari masyarakat. Jadi sesungguhnya kami yang sangat berterima kasih kepada warga Maumara karena mengizinkan kami juga di sini untuk bersama-sama masyarakat bergotong royong membangun rumah tenun ini. Budaya harus dilestarikan dan budaya harus dibawa ke masa depan. Budaya bukan bagian dari masa lampau, tapi itu adalah kekuatan kita. Dan saya sangat beruntung, sangat senang sekali ya bisa ada di Maumara bersama masyarakat ya, dan bisa melihat rumah tenun ini yang memang ini adalah roh, adalah jiwa dari masyarakat dari Maumara. Jadi semoga Maumara bisa menginspirasi. Dan kami jujur saja kami sangat terkesima melihat kain-kain ini. Kain-kain ini kami tidak lihat di toko, tapi ada di desa adat bersama masyarakat. Ini adalah living culture atau budaya yang hidup yang harusnya menjadi kekuatan kita bersama. Saya tahun 2008 mendirikan Rumah Asuh, yaitu suatu yayasan untuk membangun kembali rumah-rumah adat yang sudah semakin punah, tentu dibangun bersama masyarakat, di mana keilmuannya akan tumbuh lagi dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Dan itu adalah suatu kegiatan yang sifatnya lebih gotong royong, ya. Dan itu adalah DNA dari arsitektur Indonesia atau budaya kita sendiri, ya. Bagaimana rumah-rumah adat ini tanpa gotong royong tidak bisa dibangun. Dan khususnya untuk Maumara, kita tidak membangun rumah adat, tapi kita membangun rumah tenun. Dan ini adalah hal yang baru lagi buat Rumah Asuh, yang biasanya membangun rumah-rumah tradisional yang sudah semakin punah. Kami telah membangun ada di 15 desa adat di seluruh Nusantara, dan untuk Maumara ini adalah rumah tenun yang dibangun dengan arsitektur yang tradisional, tapi fungsinya sebetulnya modern, yaitu sebagai sebuah galeri, ya tentunya yang bisa mengundang para wisatawan datang tidak hanya untuk menikmati alam dan budaya Sumba, tapi juga mereka bisa membawa pulang sesuatu atau souvenir atau oleh-oleh dari Sumba. Dan rumah tenun ini tentu jelas akan sangat penting buat masyarakat Sumba, di mana mereka tentunya bisa diperdayakan. Jadi kita membantu mereka untuk memberdayakan mereka sendiri. Dan harapan dari kami yang datang di sini ya tentunya bahwa Maumara juga semakin berkembang, semakin melestarikan budaya mereka sendiri, dan turis-turis juga semakin datang, dan mereka tidak hanya bisa jadi turis, tapi mereka juga bisa menginap, bisa tinggal, bahkan ikut menenun di sini. Thank you.
Soal pewarisan budaya. Dan pewarisan budaya selalu berkaitan dengan generasi muda. Oleh karena itu sejak rumah ini berdiri, bahkan jauh sebelum berdiri, kami sudah mempunyai kelompok sepeda. Sepeda Sekolah Pelestari Budaya, kami berharap sekali dari anak-anak ini mereka akan mewarisi nilai-nilai budaya, kekayaan, tradisi mereka, dan pada akhirnya mereka mampu menghidupinya. Mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, dan tidak mudah diombang-ambingkan berhadapan dengan tradisi baru. Ini pewarisan. Pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda amat-amatlah sangat penting. Orang muda ini masih mudah dibentuk. Ibaratnya pohon yang masih baru tumbuh, kita bengkokkan kemana saja mau. Tetapi kalau sudah tua,
tulang kita sudah penuh kapur, asam urat sulit dibengkokkan lagi. Sudah patah dan rapuh. Oleh karena itu, pewarisan menjadi hal yang penting dan utama dalam semangat saya khususnya di tempat ini. Terima kasih kepada tokoh-tokoh adat yang datang dari berbagai macam tempat di seluruh pelosok Sumba. Tanpa mereka juga, saya tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena pelestarian budaya membutuhkan teman, rekan yang sama-sama bergandengan tangan untuk berjuang, bekerja, melestarikan budaya. Dengan tujuan kita satu, agar budaya kita betul-betul dicintai oleh kita sendiri dan dicintai oleh anak-anak kita dan banyak orang lain yang datang menyaksikan itu. Kami semua ingin membawa Sumba mengIndonesia dan kami ingin membawa Sumba mendunia. Kami ingin membawa Sumba mengkini dan kami ingin membawa Sumba ke masa depan. Kami semua hadir di sini dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda dan profesi yang berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai arsitek, ada yang sastrawan, ada yang ahli hukum, ada yang rohaniwan, ada yang pemusik, ada yang penari. Tapi kami semua sadar profesi kami tidak ada gunanya kalau tidak bisa memerdekakan. Oleh karena itu, kami akan memerdekakan profesi kami ini untuk membantu masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat di Indonesia. Dan pada hari ini juga kami, setelah hampir 9 tahun, kami akan meluncurkan buku yang berjudul Berburu dan Berguru di Tanah Marapu. Kami berburu ilmu dan berguru ilmu di Tanah Marapu. Dan itu pemirsa, kita sedang berada di Rumah Budaya di Sumba Barat Daya, Rumah Budaya Sumba. Di sini kami bersama dengan teman-teman dari gerakan Sumba Memanggil. Ya, Sumba semakin hari semakin menarik untuk lebih banyak kalangan. Jadi kalau kami memulai hanya dari teman-teman arsitek, desainer, sekarang audiens dari Sumba sudah semakin meluas. Dan kita semua semakin mengerti bahwa eksplorasi Pulau Sumba itu tidak boleh kita lakukan hanya setempat-setempat. Karena Sumba sebagai tanah Marapu itu adalah sebuah eksplorasi total yang kita bisa lakukan dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Karena dengan cara itu saja kita bisa memperkaya apa yang kita dapat, apa yang kita gali dari tanah Sumba ini. Sumba ini sangat menarik, sangat banyak kekayaan-kekayaan yang masih tersembunyi, baik itu alam, budaya, maupun kerajinan-kerajinan tangannya. Dan semoga ini bisa kita jaga, kita lestarikan, dan kita perkenalkan kepada, bukan hanya kepada Indonesia, tapi kepada dunia. Sebagai destinasi pariwisata, saya berpikir bahwa kita tidak perlu membuat Sumba sebagai destinasi artifisial. Biarkan para wisatawan menjadi orang lokal di Pulau Sumba, menjadi orang lokal di Tanah Marapu, dan menjadi bagian dari budaya Marapu. Dan mereka akan merasakan betapa nilai-nilai yang terkandung di tanah ini bisa memperkaya kehidupan kita semua.
Pemirsa, kita sedang berada di Bintaro, tepatnya di Hub Enterprise. Di sini sedang digelar acara dengan tema Soul of Sumba. So, pemirsa, demam Sumba, demam tentang keindahan Sumba itu ternyata terjadi di mana-mana. Di Jakarta yang non jauh dari Sumba, mereka semua di tempat ini sekarang sedang berbicara tentang apapun tentang Sumba. Semua orang yang datang dengan kain Sumba, membicarakan topik-topik budaya Sumba, perhiasan, fashion, tentang panorama, fotografi, seni, semuanya tentang Sumba. Dan ini semuanya bisa dinikmati oleh berbagai level audience. Mari kita lihat detail-detail yang ada pada acara ini, acara The Soul of Sumba. Dan yang istimewa dari acara ini, setiap yang hadir itu juga jadi host, karena mereka menjadi ambassador dari pulau indah yang bernama Sumba itu. Saksikan. Tanpa kehadiran beliau sebenarnya seluruh rangkaian sudah
peresmian rumah budaya Sumba, arsiteknya Mas Yuli dan donaturnya Ibu Tirto. Mas Yuli sampaikan kepada kami semua di Sumba saat itu, sekarang ini terjadi tsunami budaya. Dan apa yang dikatakan Mas Yuli sebagai tsunami budaya, ternyata berlanjut terus sampai pada titik hari ini, dan saya percaya akan berlanjut terus nantinya. Ini benar-benar tsunami budaya. Dengan rumah budaya telah diresmikan, semangat pelestarian bergulir terus-menerus sampai dengan hari ini. Akhirnya, sekali lagi terima kasih yang sepanjang-panjangnya kepada cinta yang telah diberikan kepada Pulau Sumba. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyumbangkan pikiran, semangat, inspirasi, dan kuat untuk membantu pelestarian budaya di Pulau Sumba. Tuhan memberkati kita semua, karya baik kita ke depan. Terima kasih. Jadi kalau babak pertama itu adalah melestarikan rumah adat, kita sudah memasuki babak kedua, pemberdayaan masyarakat. Dan Umbu ini nanti yang akan membawa pameran berikutnya di Jakarta, kolaborasi dengan desainer Bian, dan juga akan membawa pameran ini ke Paris. Jadi Sumba meng-Indonesia dan Sumba mendunia. Kita bawa tradisi ke masa kini dan ke masa depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya dimulai dengan Pak Robert. Sekalipun tulisan itu tidak ada dalam kertas ini, tapi tulisan itu ada dalam hati saudara-saudara. Terima kasih karena semua sudah menulis tentang cinta dalam hati saudara-saudara, khususnya Pak Yuli dan Pak Ibi. Terima kasih.